Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan Diskusi Online Mingguan Digi Surabaya yang mana acara ini sudah memasuki seri ke-72 yang dilakukan setiap harinya hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00 WIB dan pada seri kali ini kita akan membahas bersama Pabdi mengenai vaksin DBD, di mana angka kejadian DBD juga cukup tinggi akhir-akhir ini. Dan langsung saja nanti akan dimoderatori oleh beliau ahlinya, yaitu Profesor Dr. Usman Hadi, PhD SPPD KPTI Pinasium. Beliau merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir juga. Beliau adalah Dokter Gigi Sulfi Dwi Anggraini, Magister Kesehatan. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada Dr. Ari Baskoro, SPPD KAI Finasil. Beliau merupakan staf Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Mungkin boleh kita sapa terlebih dahulu, uh, moderator kita. Assalamualaikum Prof. Usman. Selamat sore Prof.

Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dok. Telah meluangkan waktunya untuk nantinya kita berdiskusi mungkin ya dok lebih terkait ke kebijakan-kebijakan mengenai kasus DBJ ini. Baik, mungkin dokter Ari nanti akan menyusul. Langsung saja kami serahkan acara ini kepada moderator utama kita, yakni Prof. Usman. Kepada Prof. Usman kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Ula sebagai pembawa acara. Selamat sore, Dr. Gigi Sulfi Dwi Angraini, MKS, atas kesempatannya yang hari ini. Pada siang hari ini, ada, akan ada dua pakar yang akan menyampaikan tentang vaksinasi virus DHF, yaitu Dr. Gigi Sulfi Dwi Angraini, MKS, dan Dr. Ari Baskoro. Saya kira keduanya sudah sangat kita kenal sebagai ahli-ahli yang berkecimpung di dalam pemberantasan penyakit demam berdarah. Sebagai pendahuluan bahwa kalau kita berbicara tentang pencegahan penyakit infeksi, khususnya penyakit menular, ya, maka kita tidak boleh lepas dari tiga faktor, yaitu host, agent, dan environment. Nah, di dalam pada ke saat siang ini kita akan membahas hostnya yaitu dengan meningkatkan kekebalan tubuh daripada host sehingga host tersebut tidak bisa terserang oleh penyakit yaitu dengan vaksinasi salah satu usaha walaupun uh, pengembangan environment juga harus sangat perlu juga uh, dari agentnya sendiri ada ini dari ketiganya untuk pencegahan penyakit ini bisa dilakukan intervensi sehingga penyakit ini tidak berkembang seperti saat ini yang masih menjadi masalah besar di Indonesia ya. Baik untuk menyikat waktu kami persilahkan kepada pembicara yang pertama, Kang Dr. Gigi Sulfi Dwi Anggraini Mkes, monggo waktunya kami persilahkan ya. ya. terima kasih Prof. Usman. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, ya. Ya, baik, Pak Tenur. Mohon izin, mungkin dibantu panitia untuk share screen. Jadi, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, dan salam sehat untuk kita semuanya. <tuh> Mohon izin menyampaikan mewakili Profesor Dr. Erwin Astatriono <tuh> karena mendadak beliau yang seharusnya bisa hadir, tapi karena ada tugas, ya akhirnya menugaskan kepada kami. Baik, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut ini kita overview ya. Jadi memang ada beberapa penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Jadi dia potensi untuk menimbulkan wabah itu salah satunya adalah demam berdarah dingin. Di Permenkes 1501 tahun 2010 memang disampaikan bahwa demam berdarah dingin ini memang salah satu potensi Di selain dengan beberapa penyakit yang lainnya ya nah kondisi-kondisi wabah atau potensi KLB kejadian luar biasa ini juga kadang-kadang menimbulkan apa keresahan dalam masyarakat sehingga memang perlu ada upaya pencegahan dan penanggulangan Oke, slide berikutnya ini kita pahami betul bahwa Aedes ini merupakan penyakit yang tadi disampaikan salah satunya adalah agennya jadi kita ini musuh kita ini sebenarnya nyamuk nyamuknya itu kecil tapi juga uh, berbahaya yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus jadi salah satu memang pencegahannya adalah kita harus kendalikan nyamuk atau kendalikan faktornya ya kalau kita tidak mau kalah lanjut nah ini adalah karakteristik virus dengue dan insyaallah uh, bapak ibu sekalian teman-teman uh, klinisi sudah memahami bahwa Virus dengue ini memiliki empat serotipe, dan 1, dan 2, dan 3, sampai dan 4. Dan kemarin info terbaru ada dan 5 yang sudah ditemukan di Sarawak, Malaysia. Gitu ya. Oke, okay, slide berikutnya. Nah, ini gejala DBD. Yang terpenting bagi teman-teman krisis insya Allah paham, tetapi kalau untuk teman-teman di FKTP, di saat kondisi KLB seperti ini atau e, kasus yang sangat meningkat, itu kita memang harus aware betul terhadap gejala-gejala yang memang uh, salah satu yang kita curigai adalah DBD. Karena memang DD-nya cukup banyak, mungkin ada tipoid, ada leptospirosis gitu ya, di saat meningkat-meningkatnya musim hujan. Tapi kalau kita melihat data saat ini, jadi kita edukasi kepada masyarakat bahwa udah nggak usah nunggu beberapa hari kalau misalnya dia demam uh, apa namanya sudah demam segera langsung datang ke fasilitas layanan kesehatan. Oke, okay, slide berikutnya. Nah ini bagaimana cara penularan DBD yang tadi kita sampaikan memang yang pertama kalau misalnya uninfected Aedes aegypti nya ini <tuh> belum terinfeksi kemudian dia menggigit orang yang sudah terinfeksi virus dengue akhirnya memang dalam dirinya dia akhirnya uh, terhadap adanya virus dengue ya ketika itu hanya dia menggigit orang yang sehat tentunya dia akan menularkan ya oke slide berikutnya Nah, ini kalau kita lihat peta de kasus dengue sampai minggu saat ini, minggu 16 ya. Kalau kita lihat Provinsi Jawa Timur, itu suspek dengue saja, itu sudah angkanya coklat pekat ya. Jadi ini di atas 13.000 ribu sampai dengan 84.000. ribu, itu yang terduga. Ya. <tuh> kita ngambilnya dari SKDR, Sistem Kewaspadaan dan, dan e, ini dan Responnya Paskes, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian kalau kita lihat denguenya itu... E, angka-angka yang merah itu Pulau Jawa itu rata-rata ada sudah 15 sampai 345 di beberapa kabupaten kota tapi ada juga yang 7 sampai 15 ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat trennya kasus di Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu sekalian, ini tahun 2014 sampai 2016 itu trennya meningkat ya. Kemudian turun lagi 2017 sampai 2019 itu meningkat lagi. Jadi sepertinya trennya udah geser dulu 5 tahunan sekarang geser 3 tahunan. Tapi kemarin dengan ada yang COVID tahun 2020 2021 jadi ini tertutup oleh COVID ya. Sehingga tahun 2022 akhirnya meningkat kembali seiring dengan COVID yang terkendali. Tahun 2023 turun. Nah, 2024 itu kalau kita melihat data kita di Jawa Timur itu seperti pik-piknya. Peak tidak tahu apakah bergeser nanti polanya menjadi dua tahunan atau tiga tahunan nah kita lihat karena kalau kita melihat ini eh, dibandingkan dengan kasus tahun 2023 itu jauh lebih tinggi tahun 2024 oke slide berikutnya nah ini kalau kita lihat perbulanan eh, tren tahun 2020 sampai tahun 2024 jadi memang eh, yang tadi kita prediksi bahwa Musim hujan itu biasanya di awal dan akhir tahun, maka itu juga teriring dengan banyaknya jumlah kasus DBD. Januari tahun 2024 kita sudah tinggi di atas tahun 2023. Semakin Februari, Maret, April itu juga atasnya lebih naik lagi di atas tahun 2023, 2022, ya bahkan 4 tahun sebelumnya. Kemudian Mei ini masih berprosesnya. Ini yang menunjukkan kita adalah bahwa peningkatan kasus ini sangat signifikan di tahun 2024 ya. Apakah ada fenomena El Nino dimulai akhir tahun 2023 yang berakhir sekitar Juni 2024, kemudian perubahan iklim, ya itu juga mungkin kita harus waspadai. Kemudian La yang membuat curah hujan semakin meningkat, berdampak pada semakin banyaknya genangan air hujan yang bisa menjadikan tempat perkembangbiakan biakan yang DBD dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah tren kasus DBD perbulanan di Provinsi Jawa Timur. Ya. Slide berikutnya. Berikut adalah tren kasus kematiannya. Ya, kalau tadi kasusnya sekarang kematiannya. Jadi kalau kita lihat yang merah ini adalah 2024, itu memang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kecuali di Januari itu di tahun 2023 itu lebih tinggi ya 34. Tetapi berikut berikutnya sudah menurun. Nah, sedangkan kita di tahun 2024 seiring jumlah kasusnya meningkat, kematiannya juga meningkat. Padahal kita harapkan boleh kita temukan uh, infeksi virus dini, tapi jangan sampai meninggal artinya bisa kita tangani lebih dini bisa sembuh harapannya begitu tapi pada kenyataannya tahun 2024 masih ada beberapa kematian ya dan ini terbanyak pada usia usia anak sekolah 5-14 tahun tapi ini juga sedikit dengan usia usia produktif ya usia, -usia dewasa itu juga semakin banyak ya Oke, slide berikutnya Nah, ini pola maksimum dan minimum kasus BD Kalau kita lihat pola maksimum yang hijau, yang atas, kemudian ini kita di tahun 2024, tahun-tahun awal, bulan-bulan awal, Januari, Februari, itu masih dua uh, pola maksimum, ya garis maksimal. Tetapi ketika sudah Maret, April, itu di atasnya. ya Ini menunjukkan tahun 2024 sepertinya sudah tinggi-tingginya kasus, gitu ya dibandingkan 2023 atau tahun-tahun sebelumnya, karena kalau kita lihat sudah di atas maksimal. ya kalau Mei ini karena masih berlangsung ya kita harapkan memang sudah turun semoga ada di risk maksimal dan minimal atau yang ada di tengah-tengah syukur-syukur kalau di bawah minimal ini sudah dibawa semoga ini istiqomah tapi ini karena masih belum semuanya masih belum selesai masih berproses ya kita harapkan Mei ini benar-benar bisa kita turunkan ya Oke, slide berikutnya slide berikutnya ya ini tren data kasus kematiannya jadi kalau kita lihat eh, per bulannya itu fluktuatif tapi tahun 2024 trennya naik. Ya, nah ini adalah per kabupaten kota Panjaringan bisa persani sendiri. Contoh yang paling tinggi kasusnya Probolinggo, kematiannya sudah 16 ya. Kita belajar dari Kota Mojokerto kasusnya 7, alhamdulillah belum ada kematian ya. Ini <tuh> belajar dari Kota Mojokerto yang mampu untuk eh, tidak adanya kematian ya. Oke, slide berikutnya slide nah, berikutnya. Ini persentase penderita DBD tahun 2023. Jadi kalau kita lihat rentang usianya memang 5 sampai 14 tahun usia sekolah. Tapi yang kedua adalah usia 15 sampai 44 tahun yang adanya 35,8 persen. Jadi benar sekarang itu tidak hanya pada fokus pada anak, tapi juga kasus-kasus pada dewasa, sehingga kita berkolaborasi antara IDAI dengan PAPD. Gitu ya. Nah ini kalau dilihat persentasenya laki-laki lebih sedikit tinggi dibandingkan perempuan. ya. Tapi ini nggak banyak. Okay, slide berikutnya Ini targetnya kita. Jadi kalau bisa kita turunkan rate-nya kurang dari sama dengan 10 per 100 ribu penduduk dan angka kematiannya yang awalnya CFN-nya kurang dari satu kita turunkan tahun 2025 menjadi 0,5%. Harapannya kita, ya. Kan? Harapan pemerintah Republik Indonesia. Oke, okay, slide berikutnya. <tuh>. Slide nah ini kasus DBD tahun 2023 panjenengan bisa uh, bandingkan saja secara garis besar ini kita tutup 9.401 di satu tahun tapi tahun ini kita sudah tembus 11.000 sampai dengan Mei kematiannya sampai 134 saat ini kita kematiannya sudah 110, 110 lebih ya artinya sudah 100 lebih itu sampai dengan Mei artinya kalau kita hitung uh, misalnya tiga kalinya atau empat kalinya itu bisa uh, bisa panjenengan Bayangkan kalau kita tidak ada intervensi dan program pencegahan dan pengendalian. Oke, slide berikutnya. Nah, ini angka kesakitannya tahun 2023 kurang dari 10 persen itu targetnya. Tapi semuanya kalau kita lihat hampir semua kabupaten kota di atas kecuali lima kabupaten kota ya yang ada di sebelah kanan. Oke, slide. Sedangkan ini angka kematiannya CFR ya targetnya adalah kurang dari 1 persen ini masih ada beberapa kabupaten kota yang merah dan terima kasih ini kabupaten kota yang 00 sudah luar biasa mempertahankan bisa menemukan bisa intervensi optimal dan tidak ada kematian ya. Sedangkan yang hijau ini kita dorong supaya tidak ada kematian. Lanjut, nah Bapak Ibu sekalian teman sejawat ini adalah bagaimana kita memberikan strategi nasional dalam program penanggulangan dingin tahun 2021 tahun sampai dengan 2025 sesuai dengan strangasnya dan RPJMN-nya, RPJMD, kemudian kita apa namanya, down lagi ke provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama adalah manajemen faktor. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Usman bahwa kita host, agent, and environment. Jadi faktor kita tahu bahwa ini sebelum masa penurunan dengan pemberdayaan harusnya kita lakukan gerakan satu rumah satu jumantik ya. Jadi, jadi kalau kalian melihat curah hujan yang tidak bisa diprediksi saat ini maka memang harusnya kita pemeriksaan jentik berkala itu harus dilakukan ya kemudian tata laksana tata laksana ini juga itu ini harapannya adalah sesuai standar karena memang di ini tata laksananya suportif dan simptomatis jadi harapannya ya kalau bisa ini sesuai standar monitoring ketat kemudian penggunaan RDT sebagai alat bantu diagnosis ini, ya bagaimana kita mencoba untuk menentukan infeksi virus dengue atau enggak secara dini, kita bisa dibantu dengan RDT. Surveillance tentunya kita juga gerak cepat, SKDR, sistem kewaspadaan dini respon, karena itu mohon bantuan teman sejawat, bila mana ada di FKTP maupun FKTRA, segera, eh, apa namanya, segera laporkan terlebih dahulu, sehingga kita melakukan PE-nya lebih cepat. ya Kurang dari satu kali 24 jam, sehingga surveilannya ini berjalan, penyelidikan epidemiologinya berjalan. ya Partisipasi masyarakat tentunya uh, paham semuanya, PSN 3M Plus ini masih kita berdayakan, karena memang itu adalah alternatif solusi yang paling baik untuk program pencegahan dan pengelolaan uh, DBD, kemudian revitalisasi POJANA. Ya. Kemudian manajemen ini, kita ada beberapa regulasi yang sudah ada untuk menguatkan saja sebagai bentuk komitmen pemerintah. Kemudian, nah, pengembangan kajian penelitian dan inovasi, yang tadi disampaikan oleh Dr. Usman, salah satu yang ingin kita apa namanya kuatkan adalah hostnya. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bagaimana dengan adanya vaksinasi. Maka adanya pengembangan vaksin dingin. Itu adalah di strategi yang karena Oke, selanjutnya, slide berikutnya. Jadi kalau kita simpulkan strategi penanggulangan dengue itu yang terkait diagnosis, ya berarti kita perlu kerjasama antar organisasi profesi baik PAPDI, IDAI, IBI, PPNI dan lain sebagainya. Edukasi nakes kita kita ingin bahwa teman-teman nakes juga uh, sudah memiliki pemahaman yang sama, awarenessnya juga sama, kemudian perbaiki sarana penunjang ya. Jadi harapannya memang kalau tadi menegakkan uh, infeksi virus DNA itu bisa ditegakkan di FKTP gitu ya. Tapi kalau misalnya butuh rujukan silahkan ke FKTP. Kemudian yang kedua partisipasi masyarakat tadi sudah sampaikan bahwa perubahan perilaku tidak mudah, maka ini harus terus dilakukan. Kemudian kerjasama intersektor. Nah, Pertama, kita nggak bisa kerja sendiri. Dari sektor kesehatan harus bekerja sama dengan sektor lainnya. Kemudian manajemen faktor terintegrasi. 3M plus, gerakan satu rumah untuk Jumante, teman-teman LSM yang membantu kita untuk apa namanya pemantauan jentik, gitu ya, kader. itu. Kemudian Wolbachia yang saat ini menjadi salah satu inovasi. Kemudian vaksin. Sedangkan surveilan yang tadi saya sampaikan untuk pemantauan terus-menerus maka kita perlu SKDR tim apa namanya kejadian luar biasa respon cepatnya ini ada di sini sehingga tidak menimbulkan wabah yang melebar ya atau kejadian luar biasa. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman klinisi, maka kami titipkan ketika panjenengan nanti sudah ketemu dengan teman-teman pasien itu mengingatkan lagi terkait dengan edukasi karena memang salah satu yang didengarkan oleh masyarakat itu adalah salah satunya adalah dari provider atau dokter ya. Jadi kalau misalnya kita ingatkan tentang siklus hidup nyamuk, bagaimana ketika siklus hidup nyamuk itu berjalan, ini kurang lebih 7 sampai 8 hari sehingga itu penting dilakukannya gerakan uh, PSN 3M+, maka dengan kesadaran ketika pulang ke rumah mereka sudah paham betul dan merubah perilaku sehingga tidak uh, apa namanya membuat menembuh, apa menumbuhkan harapan terhadap fogging gitu ya pada kasus-kasus di Inggris sehingga mereka benar-benar merubah perilaku ya salah satu yang perlu kita lakukan untuk yang murah dan mudah adalah PSN 3 m plus nah kalau kita lihat memang temperatur suhu kelembapan curah hujan kecepatan angin itu sangat berpengaruh terhadap siklus hidup nyamuk sehingga kita memang kalau mau kendalikan kasus e, DBD maka salah satunya juga kita harus kendalikan nyamuknya. Okay, slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh tempat perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau dulu kita memang kenalnya nyamuk ini adalah nyamuk seperti nyamuk bangsawan ya, senangnya hidupnya di air bersih. Tapi kalau sekarang udah nggak seperti itu. Slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat tempat perkembangan Aedes aegypti, itu rata-rata panjenengan semua sudah paham, tapi kita coba edukasi kepada masyarakat lagi tempat-tempat yang lupa untuk diintervensi. Contohnya adalah kalau di sini tempat eh, ini adalah ketiak tanaman ya jarang kalau misalnya di dalam rumah mereka sudah bersih tapi masih ada potensi karena apa di luarnya mereka tidak melakukan uh, pemeriksaan karena merasa aman-aman saja padahal sebenarnya contoh talang air ya kemudian ban atau kaleng bekas yang mungkin ini masih paham drum itu ya kemudian kalau ditutup oke okay, nggak masalahnya ketiak-ketiak tanaman ini kadang-kadang nggak ada di dalam pikiran gitu ya jadi ini yang perlu diedukasikan, okay, slide. Slide berikutnya ini rumah idaman nyamuk. Jadi kalau kita lihat ini ya ada pot tanaman, ya kemudian kolom di taman, talang, vas bunga kalau di dalam rumah gitu ya. Jadi ini beberapa contoh-contoh yang potensi-potensi adanya perkembangbiakannya perkembangbiakan nyamuk. Oke, slide berikutnya. Oke, lanjut saja. Jadi netep untuk uh, salah satu pencegahannya adalah slide berikutnya yaitu larvasidasi. Ya. Jadi kapan dilakukan larvasidasi, contohnya bila mana daerahnya itu sulit air bersih. Mungkin contohnya adalah kalau di Jawa Timur, contohnya di Madura. Kalau sulit air bersih, maka kita optimalkan, yaitu adalah larvasidasi. Yang kedua, kontainer yang sulit untuk dikuras atau ditutup dan dipantau, itu juga bisa diberikan larvasidasi. Slide berikutnya. Apa? Hmm. Maka kita lihat bahwa jangan lupakan bahwa tadi yang saya sampaikan jangan hanya fokus pada penampungan yang air bersih karena pada prinsipnya sekarang Aedes Egypti sama Albopictus itu inginnya dia pada penampungan air-air yang dindingnya tidak langsung ke tanah ya itu jadi kalau kita lihat perkembangannya seperti itu. Nah maka kita berharap ada pesan-pesan kepada masyarakat kenapa sih pentingnya harus ada gerakan satu rumah satu jumantik maka dilakukan pemeriksaan dan pemberantasan jentik ya secara berkala. Nah, kenapa gerakan satu rumah satu jumante ini kita harapkan di setiap keluarga ada? Karena untuk mengendalikan penyakit tular vektor ya, infeksi dengue itu melalui PSN 3M+. Jadi, salah satu juru pemantau jentik yang paling optimal adalah dari keluarga itu sendiri, ya. Hmm. slide berikutnya. Oke, okay, slide. Nah, terus-terus. Nah, salah satu inovasi yang tadi disampaikan bahwa di strategi yang keenam adalah adanya Wolbachia, ya. Jadi, inovasi ini lanjut Nah, oh, ini adalah teknologi nyamal yang, yang dikembangkan, yang saat ini masih dikembangkan di lima kota pilot project, ada di Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, dan Bontang. Ya, kalau kita melihat. Jadi, rasionalisasinya, slide berikutnya, sejalan dengan strategi nasional, kemudian ini bisa menurunkan insiden dengue 77 persen, dan angka rawat inapnya sampai 82,6 persen. Ya. Kemudian WHO telah merekomendasikan teknologi Wolbachia. Kemudian teknologi ini sebagai pelengkap program dalam pengendalian dini yang sudah ada, ya. Terakhir ini masih diuji cobakan. Kita lihat dari hasil dari Kementerian Kesehatan apakah nanti diadopsi dalam sebuah program yang akan diekspansi ke seluruh provinsi ataupun kabupaten kota, kita tunggu saja. Apa itu Wolbachia dalam pengendalian dengue? Tentukan ini adalah bakteri yang terdapat di dalam tubuh serangga secara alami, bukan bakteri hasil rekayasa genetik ya. Kemudian diturunkan ke generasi selanjutnya, ini aman bagi manusia, hewan dan lingkungan, kemudian mengurangi replikasi virus dengue di dalam tubuh Aedes aegypti sendiri, kemudian memberikan proteksi komunitas jangka panjang terhadap dengue, ya nah jadi kalau kita slide berikutnya kalau kita lihat di sini wolbachia ini disuntikkan sehingga nantinya kalau nyamuknya ini sudah ber budget, ya, mampu memblokir replikasi virus dengue. ya jadi slide berikutnya kalau kita perhatikan ini menghambat virus re replikasi virus aedes ya, jadi aedes aegypti lokal menularkan virus dengue. ini menggigit orang yang terkena dbd kemudian yang ini menggigit orang lain, orang ini tertular penyakit DBD itu kalau tanpa wolbachia, tapi kalau dengan wolbachia dia akan digigit uh, nyamuk aedes aegypti yang berwolbachia maka menggigit orang yang terkena DBD dia menggigit orang lain dengan nyamuk aedes aegypti wolbachia orang ini tidak tertular penyakit DBD ya sehingga kalau kita lihat implementasinya di slide berikutnya cara kerja wolbachia ini adalah ketika kita lihat nyamuk <tuh> jantan berwolbachia itu kawin dengan nyamuk betina, nyamuk betinanya tanpa wolbachi ya, maka telurnya itu tidak akan menetas. Ya. Kemudian jika nyamuk betina berwolbachi ya, kawin dengan jantan tidak baji ya, seluruh telurnya itu akan berwolbachi ya. Jadi ke, jika, kedua jenis kelamin nyamuk berwolbachi ya, keturunannya juga akan berwolbachi Jadi ini adalah uh, cara kerjanya sehingga uh, kita berharap dengan intervensi inovasi baru ini, harapannya bisa mereduksi kasus-kasus DBD, ya. Jadi ini salah satu inovasi yang bagus yang mungkin uh, kita support, gitu ya. Tapi ini masih dikembangkan uji cobanya di lima kabupaten kota dan kita menunggu hasil dari Kementerian Kesehatan. Oke, slide berikutnya. Ini metodenya saja. Oke, slide lanjut, lanjut saja, lanjut. Nah. Selanjutnya yang strategi keenam berikutnya adalah selain Wolbachia, yang ditawarkan adalah vaksinasi. Jadi kalau kita lihat uh, imunisasi dengue slide berikutnya. Ini menjadi intervensi yang efektif dalam program pencegahan dan penanggulangan DBD. Kenapa? Karena ini sudah diuji coba kan, uji klinis sudah, kemudian sudah mendapatkan uh, surat izin edar juga dari BPOM dan ini sudah beredar di pasaran. Slide berikutnya dan ini ada beberapa vaksin dengue yang sedang dikembangkan dan diteliti baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi untuk program nasional, kita sudah minta rekomendasi tentunya dari melalui Kementerian Kesehatan, yaitu melalui ITAGI. Jadi vaksin ini sudah mendapatkan rekom dan kajian dari ITAGI. Slide berikutnya. Nah, dari dua vaksin dengue ini, yang saat ini sudah masih ada beredar adalah vaksin kedemi. Yang vaksin dengue, vaksinnya ini sudah tidak ada. Nah, Vaksin kegiatan ini bisa uh, mengatasi virus Dengue serotipe 1 sampai 4 diberikan pada individu usia 6 sampai 45 tahun dan diberikan dua dosis 0 dan 3 bulan. Dan ini diberikan tanpa screening awal jadi tidak uh, melihat apakah dia pernah uh, statusnya pernah kena DBD atau enggak. Ya, ini adalah vaksin yang tersedia. Cuman saat ini vaksin ini belum di cover oleh program Bapak Ibu uh, sejawat, jadi kita sarankan adalah Biar pembiayaan mandiri ya oke okay, slide berikutnya jadi ini kewaspadaannya pemantauannya oke okay, lanjut saja <tuh> oke okay, slide lanjut saja yang nanti disampaikan oleh dokter Ari jadi tantangannya saat ini di program slide berikutnya tantangannya adalah perubahan iklim ya kita lihat tadi ada hujan suhu kelembapan gitu ya jadi ini berpengaruh terhadap faktor itu sendiri jadi peningkatan kasusnya juga kalau misalnya tadi curah hujannya meningkat tentunya kemungkinan besar kasusnya juga meningkat. Dua, kurang partisipasinya masyarakat dalam PSN 3M+, masih banyak yang memilih fogging, deteksi dini juga belum optimal di FKTP, sehingga kita nanti mohon pencerahan dari dokter adik bagaimana penguatan di diagnosis maupun tata laksana. Ya. Sistem surveillance kita, SKDR kita optimalkan, penanggulan fokus juga kadang-kadang belum sesuai SOP, ya. kemudian POJANAL ini adalah forum komunikasi untuk penanggulangan dengue kurangnya komitmen daerah dalam implementasi gerakan satu rumah 7 nanti dan anggaran operasional. Nah, saat ini beberapa kabupaten kota, kota sudah banyak yang mengeluh anggarannya habis ya karena operasional fogging-nya naik ya banyak kasus-kasus yang hanya hmm, permintaan fogging-nya juga banyak. Oke. Okay. Slide berikutnya Ini upaya-upaya kita yang sudah dilakukan. Jadi kita penguatan untuk PSN 3M, 3M plus, kemudian penguatan tata laksana yang melibatkan uh, para pakar, kemudian koordinasi lintas sektor dan pengendalian DBD. Surat edaran juga kita sudah ingatkan berkali-kali melakukan bimtek dan pengumuman kebutuhan -penggunaan insek dan nuklear dan kemudian memberikan umpan balik. <tuh> Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Slide berikutnya, Insya Allah sudah selesai. Semoga ini beberapa rekomendasi yang bisa kita sampaikan nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama Dr. Ari dan Prof. Usman juga. Pak Bapak-Ibu sekalian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih uh, Dr. Sufi Dewi Anggra ini atas uh, pemaparannya yang sangat bagus dan lengkap ya. Jadi kalau kita lihat bahwa penyakit dengue ini merupakan penyakit wabah ya yang uh, saat ini sedang berlangsung ya, sedang berlangsung dan mempunyai tren tiga tahunan, juga di samping itu juga ada tren bulanan. Jadi ada pola maksimum-minimum, di mana pada bulan Mei biasanya, Mei-Juni biasanya turun, tetapi nanti naik lagi mulai Oktober, November, Desember. Jadi di sini Departemen Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan, bertugas untuk mengendalikan lingkungannya dan mengendalikan faktornya di mana vektornya tadi adalah nyamuk, sehingga tadi disampaikan juga, kalau bisa memberantas rumah idaman nyamuk. Jadi nyamuk pun juga punya rumah idaman nampaknya, ya. yang itu harus kita berantas. Di samping itu juga vektornya uh, bisa diintervensi dengan menggunakan kumanwal uh, kuman wolbachia tadi. Jadi saya kira demikian dari uh, Dr. Gigi Yubi tadi. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pembicara yang kedua, yaitu Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Kami berikan waktunya kepada Dr. Ari untuk menyampaikan makalahnya. Ya, monggo, Dr. Ari. Ya, ya, menteriwan Prof. Usman. Selamat ya. siang, assalamualaikum untuk sejawat semuanya, semoga Anda sehat semuanya. Terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kehormatan ya untuk saya menyampaikan makalah singkat tentang vaksin ya. Terima kasih untuk Dr. Gigi Sulfi ya, saya sudah dijelaskan jadi saya tidak panjang lebar lagi gitu ya. Suara saya sudah jelas ya. Ya, sudah, sudah jelas. Oke, gambarnya Prof sudah sudah kelihatan, nggih? PPT-nya sudah kelihatan, Bindo. Bindo. Oh, Belum, dok. Belum, dok. Oh, bentar. Bentar, sudah, Ya sudah kelihatan. Sampun dok Ya matur nuwun. Oke, okay, makasih Jadi saya hanya apa singkat ya tentang vaksin to the point saja. Uh, ini langsung. Jadi intinya begini. Kenapa vaksin itu menjadi hal yang amat penting ya? Karena memang uh, kita lihat secara tahun demi tahun ya pencegahan yang konvensional itu juga memang tidak sampai bisa mengatasi persoalan ya. Jadi memang kasus dengue ini up and down seperti itu ya. Oleh karena itu sekarang timbul inovasi yang baru tentang tentang vaksinnya. Kepentingannya begini. Kalau sejawat melihat kasus DP, itu ada yang istilahnya mantep banget itu ya. Tapi ada yang enteng-enteng saja ya. Jadi rahasianya itu ada di apa itu secondary infeksi ya. Jadi kalau kita tahu dia tadi ya ada empat jenis virus ya bahkan sudah diduga ada yang kelima ya memang temuannya di Malaysia itu. Nah ini kepentingannya begini. Jadi kalau seseorang itu sudah pernah terkena satu serotipe ya ini ya misalnya itu ya entah itu dan satu dua tiga empat atau dan bagus mungkin ya Nah, kalau dia kena satu tipe, maka kekebalan yang akan dimunculkan itu ya, sifatnya adalah homotipik. Homotipik ya artinya dia kebal terhadap satu serotipe yang eh, yang merangsang awal itu. Misalnya dulu terkena serotipe 1 misalnya, katakanlah 2 3 tahun yang lalu gitu. Maka bila terkena atau digigit nyamuk yang membawa serotipe 1 ya, dia tidak akan terinfeksi. Tetapi kalau kena serotipe yang lain, nah ini celakanya begini. Jadi ini antibodi ini mestinya melawan antigen ini, virus ini. Mestinya loh ya. Ini disingkirkan, lalu orang nggak jadi sakit. Masalahnya sekarang ya, antibodi yang muncul karena apa ini? serotipe yang awal itu, seolah-olah ini ketemu temannya ini malah. ya Bukan lawan, tapi teman. Begitu kena ketemu teman lama ya akrab dia justru masuk ke dalam monosit gitu ya di monosit ini ya yang beredar di sirkulasi darah maka virus itu akan bereplikasi luar biasa banyak maka dampaknya ya virus ini kalau replikasi nanti menimbulkan respon imun yang istilahnya ya luar biasa banyak ya sitokin sitokin yang dihasilkan oleh monosit itulah nanti yang berdampak menimbulkan berbagai macam problem klinis eh, pada DB yang berat ya. Misalnya adanya kebocoran pada eh, pada apa endotel ya sehingga terjadi perpindahan intravaskuler volume ke intersisil atau ekstravaskuler begitu. Nah, itulah yang menimbulkan shock ya. Itu. Nah, kalau kita lihat gambar ini memang sedikit ruwet ya. Ini ada beberapa jenis vaksin yang sekarang ini yang sudah di, di approve oleh BPOM yang ini ya. Ini Dengvaxia ya. Itu diberi kode CYDTD. Jadi ini C-nya itu sebetulnya chimeric ya. Chimeric itu ya hasil perkawinan ya. Perkawinan dari apa? Dari yellow fever ya. Y-nya itu yellow fever. Ini strain D17 ya. Jadi memang kodenya begitu. TD ini adalah tetravalen dari masing-masing virus ini. Jadi intinya begini, ini protein kapsidnya ya C-nya ini dan nonstruktural ini miliknya dari yellow fever ya dikawinkan digandengkan yang istilahnya hymer gitu ya itu dengan masing-masing ini miliknya apa premembrane dan envelope nya dari den 1 ini miliknya den 2 ini miliknya den 3 ya ini miliknya den 4 Terus ini yang sudah di proof dan sudah beredar di masyarakatnya, ya. tapi nanti saya tunjukkan plus minusnya ya. Terus ini yang kedua, singkatnya yang kedua yang sudah di proof, tahun 22 2022, eh, 2022, ya, sekitar bulan Agustus mungkin ya. Nah ini yang eh, mungkin penggunaannya relatif lebih, lebih apa? Lebih fleksibel ya, karena tidak ada screeningnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, skematis ya, ini yang kuning ini miliknya den 2. Jadi ini backbone-nya istilahnya. Backbone ya komponen yang digunakan utamanya memang miliknya den 2 begitu ya. Cuma nanti pada den pada yang ini ya, premembrane dan envelope-nya itu dimiliki oleh den 1 dimasukkan. Jadi ini ya perkawinan sama chimeric semua ya. Jadi mekanismenya memang membuat vaksin itu ret. kenapa demikian ya, dibuat demikian dan vaksin DB itu tidak mudah membuatnya ya. Karena yang penting itu bukan soal efikasinya, tetapi soal keamanannya ya. Ini yang membuat eh, apa? vaksin untuk DB itu tidak mudah ya. Pernah di approve dan pernah beredar di pasaran khususnya di Filipina ya. Dan itu tahun 2017 ya. Kalau saya bilang mengalami kegagalan dalam tanda kutip ya, sehingga vaksin itu ditarik lagi ya yang apa tipe ini ya nah untungnya di Indonesia belum ada laporan seperti orang Indonesia itu memang sakti-sakti gitu ya sakti-sakti jadi gak sing sing apa mangung. angka kematiannya juga rendah gitu ya <laughs> nah begitu jadi ini uh, kurang lebih gambarannya skematis ya nah sudah ini mudahnya begini jadi yang yang kita bicarakan ini sekarang adalah vaksin generasi 2 yang terbaru. Ini penggunaannya lebih fleksibel ya. Ini sudah di approve oleh BPOM tahun 22 yang tadi sudah saya sebut ya. Kodenya memang tetravalent ya, tak 003 ya. Ini kalau di pasaran namanya Kidenga ya. Jadi indikasinya ini ya, usianya lebih fleksibel dibanding yang Dengvaxia ya. Ini untuk 6 dan 45 tahun ya. Jadi kalau eh, apa itu hanya 9 sampai 16 tahun. Sudah ada di screening dulu dan uh, umurnya rentang waktunya pun relatif agak agak sempit ya kalau dibandingkan yang yang tak 003 ini ya. Oke. Okay. Nah, ini kontraindikasi ya. Uh, tidak dibolehkan untuk ini ya jelas lah. kalau alergi ya seperti kita menghadapi kasus-kasus COVID yang kemarin kalau ada hipersensitivitas dengan vaksin yang pertama, yang kedua ya jangan gitu ya. Kemudian imunodefisiensi ya, ini juga jangan karena virus ini adalah virus hidup yang dilemahkan. Nanti kalau kita menggunakan imunosupresan ya dengan dosis tertentu apalagi orangnya imunodefisiensi ya. Nanti virusnya itu mestinya virus tidur jadi bangun ya. Jadi bermasalah begitu ya. Kemudian untuk Kasus-kasus dengan HIV ya ini sama lah ya. Kalau CD4-nya itu rendah sekali ya, memang HIV dengan CD4 yang rendah itu ibaratnya ya, ibarat seperti kebun binatang ya. Virus hidup, mikroba apapun hidup ya, bakteri, jamur, bahkan parasit itu tumbuh subur pada orang ya. Itu karena tidak ada daya imunitas sama sekali ya. Kemudian ada wanita hamil dan menyusui ya sama ini karena virus ini virus hidup yang dilemahkan nah untuk suatu reaksi adversi atau dalam bidang kami ya kipi namanya ya kejadian ikutan pasca imunisasi ya itu sebetulnya ya masih apa tolerable lah gitu ya nyeri di tempat suntikan sakit kepala mialgia ya kemudian eritema astenia ini kan sesuatu yang lumrah itu ya jadi apa eh, relatif sering terjadi gitu ya Wajar saja, dan biasanya dua tiga hari sudah akan uh, selesai sendiri, ya, rampung sendiri. Nah, jadi singkatnya begitu, ya. Uh, nanti lebih baik kita tanya jawab saja. Sebetulnya, kalau nanti sejawat pengen tahu, saya sudah menyiapkan banyak artikel saya, ya, kemudian di, di media massa, saya kira mudah diunduh. Itu, saya sudah siapkan. Nanti, kalau dibutuhkan, mungkin ada 10 tulisan saya bisa dijelaskan secara mudah gitu ya untuk awam bisa nanti bisa tanya ke panitia saja sudah, sudah saya siapkan itu ya makluman Prof Usman saya kira begitu lebih baik kita ya. diskusi terima, terima kasih Dr Ari Baskoro atas uh, presentasinya yang singkat dan jelas ya jadi prinsipnya uh, membuat uh, vaksin untuk dengue itu adalah sulit ya oleh karena mempertimbangkan keamanannya ya jadi bukan Efek imunogenitasnya, tetapi keamanannya itu yang paling penting sehingga sudah walaupun sudah lama ada infeksi virus dengue tetapi vaksinnya masih belum bisa berhasil dengan sempurna. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya tanya jawab ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter Ari, mungkin saya bacakan saja ya. Yang pertama itu memohon izin mohon izin bertanya untuk vaksin dengue apakah bisa untuk pasien autoimun ya saya kira ini tadi sudah dijelaskan ya monggo dokter Ari Baskoro ya materi prof jadi istilah autoimun itu memang variasinya luas ya jadi kalau kita bicara detail ya autoimun itu kan sebetulnya sistem imun yang salah sasaran ya jadi mestinya dia melawan kalau ada mikroba Ya, tetapi dalam kasus autoimun dia justru melawan dirinya sendiri maka namanya autoimun. Nah, karena melawan der, uh, dirinya sendiri mekanisme imun ini harus ditidurkan ya. Pengertian ditidurkan itu diberikan imunosupresan misalnya ya. Tujuannya untuk apa? Sistem imun yang nakal tadi dibuat tidur sehingga dia tidak melawan uh, sel atau jaringan tubuh kita sendiri. Nah, dengan keterangan itu ya maka jelas ya, dalam kondisi penyakit autoimun sendiri vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik ya apalagi kalau dia untuk untuk penyakitnya sendiri ya jelas ya jadi sistem imunnya pun sudah defek ya sudah mengalami deteriorasi ya itu kalau diberi vaksin ya tentu saja respon imunnya tidak akan canggih tidak bagus apalagi kalau dia menggunakan imunosupresan ya jadi misalnya metilprednisolon ya kemudian imuran ya asati itu ya apalagi yang siklofosfamid dan sebagainya jadi standarnya biasanya ya kalau kita menggunakan metilprednisolon dengan dosis paling tidak, normalnya itu kan 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per harinya jadi kalau kita menggunakan kurang lebih 100 ya kan ada steroid itu metilprednisolon itu ada yang menggunakan high dose ya atau very high dose ya pada kondisi khusus tertentu jadi, biasanya patokannya, kalau 100 miligram saja, ya, di atas itu sudah tidak ada efek e, respon imun yang dibangkitkan. Kalau kita memberikan vaksinasi, belum bahayanya, ya. Tadi saya sebut virus ini adalah virus yang dilemahkan, ya. Jadi, kalau pada orang yang imunitasnya bagus, tentu saja dia menimbulkan respon imun yang cakep sekali, bagus, ya. Tetapi pada orang dengan... Sistem imun yang defect seperti tadi, nah virus ini yang tadinya tidur bisa bangkit ya, bahkan berlari, ya berbahaya sekali. Jadi eh, sebaiknya tidak diberikan. Itu, Prof. Ya, baik terima kasih, Dokter Ari. Saya kira penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua ya, ini mohon info kapan kita curiga kalau pasien akan jatuh ke DSS apa prevensinya dan apa faktor-faktor predisposisinya. Baik, silakan monggo <tuh> Dokter Ari mungkin bisa. Nah. <tuh> Iki sakjane sing sing jawab itu Prof Osman ini <tuh> lebih jago ini. <tuh> nah, jadi begini. kita sama-sama nanti. Ya. Jadi eh, ya, uh, ya, DB itu memang kalau saya bilang jinak-jinak merpati, guyonane ngono ya. Jadi kadang masuk awal itu kita sulit memprediksi apakah nanti ini akan berjalan sembuh dengan cepat dengan baik tanpa penyulit atau justru masuk kondisi dengue, shock syndrome ya bahkan perdarahan hebat gitu. Nah ada beberapa hal yang mesti kita pahami ya karena persoalan dari berat ringannya DB itu lebih banyak karena respon imun ini yang uh, tidak pada tempatnya ya. Kalau tinjauannya itu adalah mungkin saya ibaratkan ini respon imun TH2. TH2 itu memang sitokinnya ya, sitokin-sitokin yang menyebabkan endotel pembuluh darah kita ya, itu seolah-olah bocor ya. Mestinya dia mulus, bagus, rapat gitu ya. Walaupun tidak minum sari rapat ya dia rapat ya. Tetapi dengan adanya sitokin yang luar biasa dilepaskan ini yang kita sebut TH2 respon ya. Maka endotel itu jadi bocor ya, ada pindahan e, cairan intravaskuler menuju ke jaringan ekstravaskuler atau intersisil, ya. Itu yang menyebabkan hemokonsentrasi. Nah, jadilah nanti memicu timbulnya shock misalnya itu. Nah, parameter yang kita kenal itu begini. Hati-hati kalau sejawat menghadapi pasien yang mengalami secondary dengue kalau primary dengue insya Allah tidak bermasalah ya memang dikatakan ada jenis virus tertentu ya serotipe tertentu itu yang lebih nakal dari yang lain ya katanya riset serotipe 2 itu lebih nakal gitu ya ada yang bilang serotipe 4 tapi itu pun tergantung di tempat mana gitu terus yang berikutnya yang kita harus betul-betul paham itu kalau secondary dengue ya kan tadi ada empat serotipe berarti orang ini bisa terpapar empat kali ya untuk jadi kalau primary itu tidak akan bahaya secondary atau mungkin tersier ya itu mungkin akan lebih berat tandanya bagaimana nah sejawat itu akan bisa melihat pemeriksaan jejak virus yaitu yang menimbulkan respon antibodi apa itu kalau IgM anti dengue positif artinya apa virus ini adalah penyakit ini adalah karena virus terbaru ya jadi yang sekarang ini menyerang seseorang IGM ya. Jadi itu kalau IGG-nya positif anti Dengue berarti IGG ini adalah antibodi yang sudah lalu ya. Artinya paparan yang pertama begitu. Jadi kalau double IGG dan IGM-nya positif sejawat harus lebih waspada ya daripada misalnya IGG-nya positif itu eh, yang sudah lama begitu. Dan nanti adalah yang kedua adalah mengenai virusnya sendiri. Jawab mesti paham kalau ada uh, uh, pasien yang obesitas misalnya. Jadi zaman saya kecil mungkin ya orang obesitas itu lucu ya ginuk gino ya itu menunjukkan gisinya bagus itu ya. Saya dulu kurus ya tinya ini <laughs> ya enggak apa-apa ya. Ternyata konsep dulu itu jaringan lemak ya itu dianggap sebagai cadangan, cadangan energi aja. Jadi kalau puasa kalau dia tidak makan ya dibongkar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya tetapi konsep sekarang sangat berbeda khususnya lemak-lemak visceral ya jadi lemak di situ itu sebetulnya kalau kita membiopsi jaringan lemak itu ditemani oleh makrofag ya makrofag ini adalah makrofag inflamasi jadi orang dengan obesitas itu sebetulnya dalam kondisi inflamasi ya karena di situ TNF alfanya banyak IL6-nya banyak IL1 betanya banyak ya jadi kalau itu dipaper oleh secondary dengue apalagi ya, maka itu sitokin ini akan ambiar istilahnya ya, masuk ke sirkulasi dan beberapa yang menempel di endotel itu yang akan memicu ya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mempunyai comorbid ya, ada diabetes misalnya ya. Itu akan cenderung lebih berat ya karena memang sudah endotelial dysfunction begitu. Jadi yang baik lagi adalah kita mesti memonitor ya memonitor yang mudah adalah leukositnya kita periksa tiap hari ya bahkan mungkin sehari dua kali trombosit juga jadi infeksi dengue itu klasik ya eh, itu akan turun atau likopeni ya kemudian akan terjadi trombositopeni dan terjadi peningkatan hematokrit yang jadi kalau kita ikuti ya itu di dalam panduan di Harrison itu ada grafiknya cakep sekali itu jadi nanti misalnya pada hari kelima itu puncak-puncak bahayanya, lampu merahnya itu ya, itu seringkali trombosit akan turun di situ, leukositnya turun. Nanti kan DB itu harus selesai kalau sudah menginjak hari ke-8 awal atau hari ke-7 akhir. Makanya kriteria WAU kan 7 hari. Ya. Jadi kalau sudah selesai hari ke-7 ya tandanya apa? Nah, seringkali leukositnya meningkat duluan, kemudian diikuti oleh trombosit beberapa satu hari kemudian. Ya. Jadi itu tanda-tanda yang dia akan Dan seringkali akhir daripada apa, hari ketujuh itu pasiennya mengeluh gatel. Ya. Kenapa gatel? Itu adalah masal yang mengalami degranulasi karena komplement. Ya. Jadi ada istilah mirip dengan anafilaksis, namanya anafilatoxin. Dan itulah yang menyebabkan pasiennya ini gatel kalau saya guyonin pasien naik gatel itu berita baik pak sudah sampai bisa lebih sembuh nah, itu guyonan gitu tapi memang gatel banget gitu bisa itu karena adanya histamin rilis dari uh, dari mana itu dari masel ya dari masel saya kira gitu prof mungkin prof ya. Usman ada tambahan prof Usman ya, yang jago sedikit ya jadi kalau kita merawat pasien dengue itu karena perjalanannya itu sangat klasik kita harus menghitung hari, jadi kapan mulai panas dan kalau masuk hari ke 4 lima, enam, tujuh, itu masuk fase kritis. Jadi kan ada tiga fase, fase febris, fase kritis, dan fase penyembuhan. Biasanya perubahan dari fase febris ke fase uh, kritis itu sering terjadi bahaya, yaitu demamnya sudah turun. Uh, biasanya ibunya kalau anak ibunya senang, tapi ternyata dia tidak tahu kalau ini sebenarnya masuk fase kritis yang bisa berakibat fatal ya Dan kalau pada fase kritis itu trombositnya turun, kemudian uh, leukositnya turun, dan yang paling penting kalau akan terjadi suatu shock itu hematokritnya meningkat, hematokrit meningkat itu menunjukkan adanya suatu kebocoran plasma yang banyak. Itu kita harus hati-hati. Sebaiknya dinamarkan saja. Pasang infus, beres sudah karena terapi utamanya sebenarnya hanya cairan saja untuk infeksi virus dengue itu. Ya itu itu apa tambahan sedikit dari saya, Dokter Ari. Terima kasih. Oke, yeah, ya yeah, Prof. Ya. Yeah. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Mohon info kapan uh, ini sudah pada pasien sedang dari Dokter Frederick ini pada pasien yang sedang dalam pengobatan menggunakan prednisone dosis tinggi kapan boleh divaksin? Kemudian bagaimana mencegah mengurangi risikonya terjadinya ADE antibody dependent enhancement pada vaksin DPD? Monggo Dokter Ari, silakan. Ya, terima kasih Prof Usman. Jadi memang perhatian kita untuk untuk mendesain suatu vaksin ya, Tadi saya bilang nomor satu itu adalah safety-nya, bukan efikasinya. Safety-nya. Oh. Nah, safety yang perlu di, diperhatikan itu apa? Jangan sampai terjadi antibody dependent enhancement. Ya, itu kalau kita mengacu pada teori yang sampai sekarang tetap dianut ya, secondary heterologous infection ya. Nah, itu teorinya begitu. Jadi infeksi sekunder dengan serotipe yang berbeda itu justru berbahaya. Oleh karena itu vaksin yang generasi satu ya generasi satu sekali lagi ya itu harus di screening dulu ya screening dulu kalau dia sudah positif IgG anti dengunya positif berarti dia sudah pernah terpapar gitu nah pada kasus yang demikian itulah indikasi untuk vaksin generasi satu itu diberikan ya jadi memang relatif tidak praktis lah istilahnya begitu karena harus di screening dulu Sebab so, kalau tanpa screening, ya seandainya dia sero negatif, Anda berikan vaksin yang generasi satu ini, maka risiko terjadi ADE itu besar sekali. Dan itu terbukti terjadi di Filipina tahun 1917. Oleh karena itu vaksin ini ditarik lagi begitu. Ya, jadi itu untuk untuk apa ini? Untuk mengurangi risiko ADE. Jadi ADE secara alamiah ya, bagaimana? Ya jangan sampai terpapar kedua kali, ketiga kali. Caranya bagaimana ya? Tadi yang sudah diterangkan dokter gigi Sulfi itu, pokoknya jok sampai terpapar, jangan digigit nyamuk itu. Kalau itu sulit, ya sudah divaksin. Jadi inovasinya untuk pencegahnya ini vaksin. Mudah-mudahan segera dimasukkan pada program imunisasi nasional ya, benih gratis itu <laughs> gitu, ya. Tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Saya lupa nih Prof. Yang pertama tadi apa? Yang sebelum ADE ini. Sudah ya? Anu, ah, no, Prof, enggak ter enggak prof dimute. Masih ya. dimute. Prof. Defisit Prof, di ini, Prof, ya. Sorry, mungkin Oh iya, yeah, iya, no. yeah, maaf ya. ya, ini ya yang permission dosis tinggi tadi sudah ya. Ya, tadi sudah. Yeah. Jadi itu begini. Kortikosteroid itu Ya, memang e, perlu ya untuk penyakit-penyakit autoimun. Ya. Bukan hanya kortikosteroid saja, mungkin jenis imunosupresan yang lain, untuk mengendalikan penyakit autoimun ini. Nah, selama kita menggunakan itu, tentu saja ada bahayanya. Bahaya karena virus ini virus e, yang bukan virus mati, jadi virus yang lemah, jadi dia bisa bangkit. Yang kedua tidak ada gunanya, kalau kita memberikan vaksin ini pada orang yang eh, menggunakan steroid, apalagi kalau di atas 100 mg per hari misalnya metilprednisolon itu ya. Maka ya dengan sendirinya kontraindikasi gitu aja ya. Jadi sebaiknya memang eh, kalau kita menghadapi kasus-kasus dengan imunodefisiensi itu jangan konsepnya jangan menggunakan virus hidup itu enggak boleh itu ya. Sama yang terjadi misalnya pada kasus polio ya itu beberapa tahun lagi beberapa tahun yang lalu ya 2012 saya kira ingat itu jadi vaksin oral ya oral polio vaksin itu kan juga virus hidup yang dilemahkan kalau diberikan pada anak yang stunting ya yang defisiensi imun yang stunting itu maka di potensi virus ini yang mestinya virus lemah jadi bangkit ya. jadi dia sakit gitu loh jadi keterangan sederhananya begitu prof ya makasih ada satu lagi nih dari Dokter Fredrik, Dokter Ari. Dari empat vaksin, yeah. uh, LAV, Cimera, kemudian DNA Dengue dan vaksin Denvit yang terinaktivasi, uh, manakah yang efikasinya paling tinggi? Uh, kemudian berapa lama ketahanannya vaksin DBD di tubuh manusia dan apakah perlu ulangan atau booster? Mengo, oh, Dokter Ari. Ya, yeah. jadi sampai sekarang yang vaksin yang di-approve itu baru dua, ya. Jadi untuk WHO sendiri pun baru Dengvaxia, ya. Yang apa yang itu ini masih dalam eh, apa anjuran ya. Jadi sebetulnya yang sudah beredar di pasaran itu dua. Yang ketiga yang mungkin akan jadi itu yang tadi dari National Institute of Health ya miliknya Amerika itu eh, apa LATV itu yang tadi di kode LATV. Jadi itu pun juga eh, apa live attenuated tetravalen vaksin ya jadi ini belum rampung jadi saya belum bisa komentar yang ada dua ini ya deng Vaksia dan kidenga itu sudah dan itu risetnya sudah rampung dan sudah masuk dalam pasar ya jadi masing-masing eh, punya spesifikasi ya Jadi kalau kidenga tadi ya yang vaksin tetravalen apa, vaksin eh, virus yang dilemahkan tadi ya? Ini tidak perlu kita melakukan screening dulu, jadi boleh diberikan langsung, ya. Dan itu memang secara riset bisa menghasilkan daya lindung keempat serotipe, walaupun keempat-empatnya tidak sama, ya. anu Apa persentase efektivitasnya tidak terlalu sama, ya. Nah, daya lindungnya sampai berapa lama? Riset baru bekerja sampai sekitar 46 bulan ya. Jadi memang 4 tahun setengah lah kurang lebih gitu ya. Jadi eh apa itu belum sampai panjang ya. Cuma efektivitas itu sampai sekian ya. Kemudian apakah perlu booster, belum ada risetnya ya. Jadi itu nanti ini istilahnya ongoing research ya. Jadi sambil dipasarkan jelas keamanannya jelas ya. 4 tahun setengah itu efektivitasnya masih cukup baik apakah nanti booster diperlukan ini nanti yang akan eh, apa ini dalam dalam kajian masih dalam kajian ya. Kami sendiri ditunjuk sebagai apa ini sebagai apa anggota dari dari apa ini Dengue anu ya eh, penyasehat untuk Dengue ini. Jadi memang kajiannya masih jalan terus. Gitu Prof, saya kira. Ya, terima kasih Dr. Ari. Saya kira jawabannya sudah sangat kami Ini masih banyak pertanyaan, tapi kelihatannya waktunya sudah habis ya, Bu Ula. Apakah mungkin nanti bisa uh, dijawab secara tertulis ya, nanti Dokter Ari nanti bisa secara tertulis menjawab uh, yang belum ini kan bisa nanti bisa didaftar ya. Saya kira waktunya sudah habis. Saya, sekali lagi saya mohon maaf untuk para uh, peserta atau audien yang uh, terutama yang memberikan pertanyaan tapi belum sempat untuk dijawab ya jadi mudah-mudahan nanti oleh dokter Ari akan diberi surat lewat ID nanti jawaban jawabannya demikian. Begini, Prof. Satura, uh, Prof. Prof, Prof Usman ya, ya, saya sudah menyiapkan ada kurang lebih 10 atau 11 uh, artikel saya tulisan oh, saya. Ya, jadi untuk nanti yeah, sudah saya serahkan ke panitia saja. Nanti sejawat yang membutuhkan silakan menghubungi panitia. Jadi ini tulisan oh, ya. yang murni alami ya, ilmiah atau kita, juga yang memang untuk awam. Saya kira mudah diunduh itu. Ya. Jadi hampir apa uh, Jawa Pos bisa di online juga ada itu ya, Para peserta apa. bisa bisa mem apa? mengajukan permintaan untuk naskah 10 naskah. Dan ini kan ya. gratis tuh naskahnya ya. Gratis. <laughs> ya, jadi bisa, jangan, <laughs> bisa khawatir datang ke ID meminta naskah tersebut Baik, terima kasih. Saya kira obrolan uh, untuk hari ini sangat eh, bermanfaat sekali ya terutama untuk pencegahan penyakit demam berdarah yang saat ini masih menjadi masalah ya di masyarakat menjadi momok di masyarakat mudah-mudahan eh, bisa segera tertangani dengan baik dengan kesadaran kita yang tinggi dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan eh, apa pengertian tentang bagaimana DBD itu serta nanti dengan berjalannya vaksinasi Mudah-mudahan bisa uh, bermanfaat. Baik, terima kasih uh, sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh peserta, juga kepada IDI, sekal, juga tak lupa kepada para kedua pakar yang telah memberikan ilmunya pada hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini. Bila ditahui kewarisdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof Usman, Dr Ari dan juga Dr Sofi yang telah berkenan memberikan uh, ilmunya, sedekah ilmunya dan juga waktunya untuk kita semua. Semoga acara ini akan senantiasa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Dan tak lupa mohon izin mengingatkan kepada para sejawat sekalian, peserta setia Dolan bahwa akan ada seri yang ke-73 di tanggal 27 Mei 2024 yang nantinya akan dengan pembicaranya yaitu Perdoski mengenai vitiligo dan akan dimoderatori oleh Dr. Pandu Habibi, SPOGM Ketlin. Beliau merupakan staf Divisi Obstetri Ginekologi RSUD Dr. Sutomo dan FK Uner. Dan dengan narasumber yaitu Dr. Windy Miriana, SPDPE. Beliau merupakan dokter di RH Ultimate Surabaya dan juga dokter-dokter Putri Hendria Wardani, SPDPE. Beliau merupakan staf Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK Uner dan RSUD Dr. Sutomo dan juga SSK. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih Prof. Kusman, terima kasih Dokter Ari, terima kasih Dokter Sulpi. Sehat ya, selalu, selalu. selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Ulahanipo mohon diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Baik itu dari saya maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. ya terima kasih Saya Om ya.